Oke, lo semuanya kembali lagi di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal mainin game Boku no Hero Academia. Dan nama gamenya adalah One Justice 2 ya teman-teman. Karena kebetulan kemarin itu ada yang minta coba mainin ini game. Ya sebenarnya gue dari dulu pengen ngerekam ini game, cuman lupa terus coy. Dan juga ada yang bilang, "Bang, coba dong sehari upload 2 game gitu, upload 2 video." Gue tuh sebenarnya bukan gak mau teman-teman. Gue ini lagi sibuk-sibuknya banget sama kuliah ya. Jadi buat kalian yang gak tahu, gue ini mahasiswa semester 6 dan lagi proses mau magang pekerjaan. Jadi masih sibuk-sibuknya banget, dan mungkin gue bisa ngelakuin sehari upload 2-3 video itu mungkin pas lagi lulus ya. Dan doain aja gue begitu lulus punya subscriber yang banyak harusnya ya. Oke, jadi untuk sementara gue minta maaf dulu sama ke kalian, cuma bisa upload satu video sehari dong ya. Atau mungkin kalau misalkan gue ada waktu, gue bakal sempet-sempetin deh bikin 2 video ya. Nah, di video kali ini gue bakal coba tandingin Midoriya melawan All Might teman-teman. Untuk karakter Midoriya sendiri di sini ada 3 ya, Midoriya yang biasa, kemudian Midoriya yang shoot style, gue nggak tahu ini apa bedanya, mungkin beda di kostum sama skillnya. Di sini kita bakal pakai si Midoriya dulu ya. Untuk musuhnya gue bakal melawan All Might ya. Terus untuk Mizuku Idorianya ini form terakhirnya ini ada yang full calling 100% teman-teman. Nah, di sini gue bakal coba lawan si All Might dulu ya. Ntar mungkin di ronde selanjutnya kita bakal cobain versi si All Might, jadi biar kalian gak penasaran gitu skillnya tuh ada apa aja cuy. Di sini gue bakal pilih mapnya di UA, di sekolahnya dia aja lah ya. Kita bakal coba tandingin, semoga gue bisa menang ya, karena ini gue bener-bener baru main lagi dan gue masih sedikit buta buta pencetannya ya. Tadi gue udah nyobain di training sih buat latihan-latihan dulu ya. Oke, buset ototnya gede banget ya bos. Kita langsung hit aja di sini awal-awal. Langsung kita hajar-hajar. Aduh, woi kena. Dan satu lagi ya, di ini game tuh ultimate-nya ada 2 teman-teman. Ultimate yang biasa sama ultimate yang benar-benar ultimate gitu, tapi membutuhkan energi 2 ya. Kalian lihat sendiri tuh ya, di atas kan ada plus ultra tulisan ya, plus ultra 1. Nah, itu harus ditabung teman-teman karena kita di sini nggak bisa ngisi gituan ya. Jadi cara ngisinya ya harus ngehit musuh atau kita dipukulin musuh itu baru keisi ya. Kan kalau di Naruto kan ada ngisi cakra ya, kalau di sini nggak ada coy. Jadi benar-benar harus nyerang. Oke, dia ulti ya, dia gunain skill 1. Harusnya ketahan sih. Anjir, kena dong. Anjir, sakit banget lagi coy. Slow. Kita masih bisa. Nah, kita bisa ultimate ya teman-teman. Kita bisa ultimate nih. Bentar, gue masih mau ngehit dia dulu di sini. Kita kabur-kaburan dulu ya kan. Nah, aduh, posisinya lagi di udara lagi. Slow. Soalnya gue takut gak kena ultinya. Nah, kita baru ulti di sini. Harusnya kena. Dan harusnya di sini All Might mati sih. Wah, animasinya seriusan sih. Ini game bagus banget, teman-teman. Animasinya ya bagus banget ya. Buset, ditendang-tendang aja ya kan. Sekia. Mati sini sih, ditonjok udah terakhir. Plus ultra. Gila, Midoriya keren ya. Tapi lebih keren yang full calling sih, itu bagus banget sih. Cuma nanti kita cobain di next video aja lah ya. Ini gue pengen pakai Midoriya yang biasa dulu aja di sini. Slow, All Might bukan tandingan kita coy. Langsung serang-serangnya di sini ya kan. Ntar gue bakal coba kumpulin energi gue dulu nyampe 1 biar kalian bisa ngeliat ya. Skill yang pertamanya tuh gimana coy. Oke, gue masih di hit aja ternyata di sini. Aduh, dikasih angin puyuh coy. Aduh. Nah, tadi tuh kalau kalian sendiri tuh kan di karakter All Might-nya ada biru-biru tadi ya kalau kalian perhatiin ya. Itu namanya kayak nyambungin combo gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nih lagi ngehit-ngehit kayak gini nih. Nah, kalian mau nyambungin combo, kalian mencet kayak gini nih. Tuh ada biru-biru tuh. Jadi nggak putus kombonya. Kayak bakal berlanjut terus. Cuman bayarannya adalah energi kalian kekuras. Jadi kalau mau gunain gitu sebenarnya mikir-mikir dulu sih. Kalian sendiri tadi dia tadi kan plus ultra gue pengen 1 ya. Cuman gara-gara gue tadi gunain biru-biru tadi, plus ultra gue jadi berkurang coy. Dan enaknya ini game ini sih, kita bisa bertarung di gedung-gedung kayak gini ya. Enak tuh. Tapi bikin pusing anjir liatnya. Oke, kita berhasil menang ternyata. Padahal ini gue masih baru main lagi loh, jadi gue masih nggak terlalu jago banget ya. Oh, dia menang ini. Oh, cepet juga ternyata. Oke, nice.
Anjir. Sabi juga, wah dapat biaya doang lagi teman-teman. Oke, di sini kita bakal coba make si All Might ya. Kita bakal make All Might di sini, lawannya ya Deku Full Calling, Sabi lah ya. Deku Full Calling di sini. Untuk mapnya gua ambil di sinilah. Jangan di gym, coy. Di UA Arena bolehlah. Ceritanya di sini kita ini ya. Si Deku nih lagi kehilangan kontrol lah teman-teman. Jadi kita harus nahan dia di sini nih. Anjir, otot kawat tulang besi nih, bos. Dekunya lebih keren ya, full calling ya di sini ya. Sama ini sih, paling gini ada satu skill yang ngeselin banget sih. Tendangan kakinya itu anginnya ngeselin banget, cor. Tapi sebenarnya All Might di sini juga ngeselin juga sih. Hati-hati di sini gue bisa nge-spam angin sih sebenarnya sih. Terus spam angin kayak gitu ya. Nah tuh Deku tuh angin-angin yang itunya tuh, itu kalau kena sakit banget cowok asli. Jadi harus di-press terus nih anak, soalnya dia bisa tipe range dia coy. Kita pukul-pukul aja di sini Dekunya. Kita bogem ya kan. Nah kita lanjutin combo di udara ya kan. Oke, aduh keputus lagi kombonya. Tadi gue pengen nyambungin combo ya, cuman gue pengen lihat ultinya dulu teman-teman. Anjir. Santai bang. Buset itu aja niat banget itu. Gunain biru-biru anjir. Buat komboin kita cok. Astaga lumayan sakit lagi coy. Weh santai bang. Wah nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Kalah kah kita di sini? Anjir. Kita bakal coba ulti di sini. Nice kena. Langsung kita ulti coy. Paling ini sih syaratnya kalau misalkan di ini game. Kalian minimal nge-hit sekali dulu ya. Nge-hit sekali baru ulti teman-teman. Karena kalau misalkan kalian ulti tiba-tiba, takutnya musuhnya nahan atau musuhnya nyerang gitu. Bahaya juga coy. Oke, Midori ditonjok langsung keluar dari bumi ya kan. Menuju bulan coy. Oh nggak mati dong, gue kira mati si Midorianya tadi tuh. Kombonya langsung 302 ya, gila. Wah nah tuh, angin-angin itu tuh kalau kena, itu sakit banget. Kita bisa mati coy, asli. Makanya itu, kita harus menghindari ya. Oke, ronde 1 masih bisa kita menangin di sini. Ayo semangat, nak Midoriya. Aduh. Kita lihat di sini ya, semoga di sini Midoriya nggak sampai ulti lah. Ayo sini bang, aduh. Sama paling di ini game kita nggak bisa nahan sih. Nggak bisa nahan, apa namanya, kayak kabur gitu kan. Kalau di Naruto kita bisa ngilang ya. Astaga, sabar. Kita spamangin dulu. Baru kita serang-serang ya kan. Langsung ya kita combo-combo coy. Aduh. Gak anjir di copy coy tonjokan kita tadi. Yang tonjokan 1000 tadi di copy sama dia ya. Ini tonjokan yang ini nih. Dad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 . Di copy anjir sama dia. Kita lanjutin kombonya di udara. Jangan sampai putus. Kita lanjutin lagi. Ah putus lagi coy. Sayang banget ya. Anjir dia gunain skill apa itu. Tadi gue pengen plus ultra yang satu sih. Kepencet ya gue jadi pen combo, eh malah gagal cok. Sabar. Anjir. Combo kita diikutin teman-teman sama dia. Slow. Nah tuh. Itu angin-angin itu bahaya banget coy. Ah nggak kena lagi. Ah kita mati udah nih. Udah pasti KO ya. Dan kita bakal coba gunain skill satunya teman-teman. Ini skill satunya ini sih, kayak gunain yang angin puyuh gitu ya. Slow. Kita hit aja di sini. Ah, nahan lagi. Semoga pecah ya. Semoga kena. Nice. Wah, gila lumayan sakit juga, cok. Aduh. Itu skillnya apa sih Midori yang itu tuh? Anjir, aduh dia ulti lagi, coy. Ulti ke satu sih ini sih. Ya, tapi batal ya, sayang banget. Soalnya posisinya gue tadi lagi nonjokin dia, coy. Jadi waktu dia ulti, ulti ke satu, ya dia kena hit gue duluan. Aduh, ini skill apa sih Midori yang ini nih? Nggak bisa diapa-apain loh. Kita tinju ya di sini. Aduh. Skill angin-anginnya itu loh, ngeselin banget. Nggak bisa diapa-apain soalnya coy. Oke, gue sini kayak coba combo sampai akhir deh. Slow. Sabar. Anjir, kena lagi dong. Cepet banget loh dia lo kombonya loh. Aduh, bisa mati konyol nih mah kalau gini caranya. Aduh, hati-hati tuh. Nah. Langsung kita hajar di sini.
aduh, kepotong cok, aduh, kombonya nggak berhasil teman-teman. Anjir. Udah ampun. Ini nggak kena sih kayaknya sih. Wah kena. Nice, kita menangkah. Wih. Anjir kayak odong. Astaga, padahal itu Meteornya sisa satu hit lagi loh. Dan oke teman-teman, mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.